Assalamualaikum Mams. Pernah nggak Mams buru-buru atau anak lagi rewel tapi harus masak? Nah, ini yang terjadi sama aku sekarang. Aku hari ini mau masak yang simpel banget. Menu yang pertama ini tahu toge tumis. Nah, ini aku punya tahu yang udah 2 hari lalu aku bumbuin. Tadinya mau digoreng aja, tapi nggak jadi. Akhirnya aku tumis. Pertama, ini goreng dulu ya, Mams, tahunya. Aku pakai 2 jenis tahu, tahu goreng sama tahu putih. Untuk bumbunya, ini udah aku iris ya, Mams, bawang merah, bawang putih. Ditumis dulu sampai harum. Kalau udah harum, masukin cabenya. Aku pakai cabe hijau dan cabe merah besar supaya agak pedas sedikit. Tambahin cabe merah kecil atau cabe keriting, optional ya, Mams. Tambahkan sedikit saus tiram ya, Mams. Kalau udah harum semua, tahu yang tadi digoreng, masukin. Diaduk-aduk sedikit ya, Moms. Tambahkan penyedap. Aku pakai kaldu ayam, garam, sama kaldu jamur. Tapi kalau Mams nggak ada kaldu jamur, tambahkan gula juga nggak apa-apa. Jangan lupa selalu koreksi rasa ya, Mams. Ini udah enak banget, kompornya aku matikan. Menu yang kedua, aku masak ayam rendang. Ini aku pakai bumbu rendang Indofood yang saset. Bumbu saset Indofoodnya digoreng sebentar ya. Tambahkan 250 ml air. Masukin 2 lembar daun salam, serai yang udah digeprek, diamkan sampai airnya mendidih. Masukkan ayamnya. Aku pakai ayam yang udah diungkep ya, Mam. Pakai ayam yang gak diungkep juga gak apa-apa, Mam. Ini sih aku ngabisin aja karena bosan kalau digoreng aja. Mams juga pernah gak sih ngerasa bosen makan ayam goreng biasa gitu? Kalau udah mendidih, tambahkan santan kental. Ini aku pakai santan merek Kara ya, Mams. Yang kecil aja.
Oh iya Mams, kalau Mams masak pakai bumbu instan, Mams nggak perlu tambahin garam lagi karena bumbunya sudah asin. Nah, karena kemarin ada tahu isi yang masih sisa, belum aku goreng, aku tambahin tahu gorengnya ke rendang ayam ini ya, Mam, supaya kemakan. Jangan lupa sedikit-sedikit diaduk ya, Mam, supaya bumbunya merata. Tunggu sampai airnya menyusut ya, Mams. Ini airnya udah mulai menyusut. Aku matikan kompornya ya. Oke, segini aja video dari aku. Ini masakannya enak banget. Mams harus coba. Dan sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.